kamera depannya kita taruh di sini, guys. Nah, belah situ sama belah sini. Yang belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor, ya guys. Kita akan review di mobilnya Nissan Grand Livina, ya guys. Nah, mobilnya ini nih. Nah, pemiliknya pengen di upgrade head unit full, ya guys ya, full perdam semua. Yuk kita lihat produknya apa aja sih yang mau dipasang. Yuk langsung aja cekidot. Nah guys, di sini pemiliknya pengen pasang Android ADR 9988 Pro Plus, ya guys ya. Nah, udah bisa Apple CarPlay. Nah, udah bisa kamera depan belakang, ya guys. Nah, kayak gini. Sama subwoofer J-Fog, ya guys. Subwoofer kolong J-Fog. Nah, produknya seperti ini nih. Nah, sama juga prosesor J-Fog, ya guys. Nah, JP64AMP nih, yang kayak gini nih produknya. Nah, sama pasang full perdam, nah guys, plug. Nah, yang produknya seperti kayak gini, guys. Nah, satu lagi pasang split selo, ya guys. Nah, speaker selo, ya guys. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, ya guys ya, suaranya seperti apa. Yang mau upgrade audio bisa datang ke Dinasti Audio Bogor, ya guys ya, Jalan Daulah Quran, Kecamatan Loji, bisa WhatsApp nomor ini nih. Nah, oke, lanjut aja video berikut, ya guys, jangan kemana-mana, cekidot. Nah guys, kita sudah selesai, guys ya, pemasangan Android ADR 9988, ya guys ya, Pro Plus. Nah, disarankan pakai handsfree, ya guys ya, supaya suaranya lebih detail. Nah, kita taruh tweeternya sebelah sini, ya guys ya. Nah, sama sebelah situ tutup. Akan lihat fitur-fiturnya, ya guys ya. Ada AUX, Bluetooth, Google, Xqualizer, sama kamera depan belakang, ya guys. Nah, kelebihan Android Orca tuh kayak gini, ya guys. Nah, ini kamera depannya kita taruh di sini, guys. Nah, belah situ sama belah sini. Ini belakangnya. Udah bisa paste komen juga, ya guys ya. Nah, ini buat naikin volume bassnya, ya guys ya, di sini nih. Nah, kita akan tanya sama pemiliknya. Gimana, Om? Pasang ya, di sini ramah-ramah. Terus ditungguin sampai beres, sampai malam. Sampai lembur. Terima kasih. Dinasti aja, Bang. Dinasti, oke, okay, sip. Nah, yang mau upgrade audio atau head unit bisa datang ke Dinasti Audio Bogor, ya guys ya. Jalan Daulah Quran, Kecamatan Loji, ya guys.
Cukup sekian aja review dari kami dari channel Dinasti Audio Bogor. Jangan lupa like and subscribe ya guys ya. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kami ya guys ya. Cukup sekian, terima kasih. Bye bye.